di sini adalah area wahana buat bermain anak-anak. Oke banget tempatnya yo. Di sini kebetulan ada anak-anak main futsal. Kita langsung ke sana aja. Wah, di sini juga ada mainan. Nah, ini kebetulan. Nah, kalau anak-anak itu pinternya banget main futsal. Ada yang tahu di mana? Betul sekali. Aku ada di area Taman Bungkul Surabaya ini banyak karena kalau makan yang kayak gini. Nah, itu tempatnya enak banget. Kalau di Surabaya itu ini salah satu tempat terenak semua makanan, kafe, makanan Nusantara itu lengkap ya. Nah, teman-teman, aku ada di tengah-tengah Taman Bungkul ya, ini dalamnya. Nah, itu ada kalau nggak salah di situ ada makam ya, kita langsung ke sana aja ya. Nah, teman-teman, ini yang aku maksud tadi lumayan bersih karena ini musimnya kalau di sini kemarau ya. Nah, kita ada di sini. Nah, itu ada warning ya, tidak boleh berteduh di bawah pohon saat hujan, bahaya buat anak-anak. Nah, kita langsung sini ya. Nah, pasti. Nah, ini tempatnya asri banget ya. Ini makam. Ini makam siapa? Ini makam Sunan Bungkul, teman-teman, atau biasa disebut itu Mbah Bungkul. Jujur aku belum pernah kesini ya Rek, ini baru pertama kali. Nah, ini di sini bisa ziarah, soalnya tempat ziarah. Nah, itu di sana ada namanya Taman Bungkul. Ya, di sini benar-benar ada spot ya, bagus banget buat foto. Nah, ini spot bagus banget buat foto atau buat video ya. Oyen. Di sini juga ada wahana buat olahraga. Kayak gini jalannya. Sini, aku. Di sini emang cukup bersih ya. Warnanya dari anak-anak bisa. Nah, tadi ngaku dari sana, terus dari ujung sana ada tulisan Taman Bungkul ya. Nah, di sini. Nah, mungkin teman-teman yang daerah sini boleh komen ya, di sini juga banyak banget buat kuliner. Di sini surganya kuliner di area Bungkul, teman-teman, tuh surganya kuliner termasuk tempat liburan keluarga yang sangat asri di tengah-tengah kota Surabaya ya, kayak gitu. So, itu di situ ada kolam, tapi kolamnya udah nggak mulai terpakai ya. Ya udah, see you, terima kasih, see you next time.